Hai guys, selamat datang di channel Kahar Bakri. Kita ada kedatangan barang baru guys ya. Ini kipas anginnya yang pakai baling-baling. Mereknya Sky, tipenya ini ya, HCF5683. Lalu kita buka seperti apa dalamnya guys. Nah ini ya, sini ada petunjuknya untuk cara pemasangan guys. Ini untuk data service centernya ya guys ya. Kita buka ini untuk kontrol kecepatan ya. Nah, ini ada kapurnya ya. Nah, ini dia motornya guys. Seperti ini motornya ya. Kita buka. Nah, ini dia. Kita langsung perlihatkan bagaimana cara memasangnya ya. Kita pasang baling-balingnya di sini. Ini baling-balingnya guys. Kita buka juga yang ini. Nah ini nanti modelnya seperti ini guys ya, yang digantung. Ini ada tiga kipasnya. Ya kita rangkai. Nah yang ini ya tolong diperhatikan. Ini yang di atas ya. Ini yang di atas seperti ini. Cara pasangnya sangat simpel guys ya. Ini sebentar kita kencangkan. Kemudian satu lagi di sini. Ini sangat mudah ya guys ya. Nah, satu lagi guys. Ini. Nah, kita pasang juga di sini ya. Oke, di sini satu ya. Nah, seperti ini guys, tinggal kita kencangkan. Biar lebih kuat guys, kita kencangkan pakai ini ya, kunci soket. Kalau pakai obeng ini kurang kuat ya. Jangan sampai nanti sementara berputar lepas baling-balingnya. Wah, persoalan ini. Ini kunci 10 ya guys ya. Sudah ya. Ini kabel ini saya sudah masukkan di dalam sini ya. Ini kabelnya. Tembus ke sini. Kemudian satunya lagi. Gini. Guys, kemudian kita pasang yang ini ya, sini kita lepas dulu ini. Ini kita lepas locknya. Oke, tinggal yang ini kita masukkan di sini ya guys ya, seperti ini. Nah ini sudah terpasang ya guys ya, tinggal pasang locknya yang ini, pasang kembali yang ini ya. Kemudian ini kabelnya ya, kabelnya ada dua ya, kita tinggal pasang di sini guys. Ini sudah disiapkan ya guys ya, tinggal dipasang seperti ini. Kemudian satu lagi hitam di bawahnya. Nah seperti ini guys. Kemudian yang ini tadi ya, untuk bodinya kita pasang juga ini. Oke, selesai yang ini guys ya. Seperti ini pasangnya, cara pasangnya seperti ini guys ya. Ini nah seperti itu guys. Ini
guys, saya sudah lepas. Ini sudah standby dua kabel, tinggal kita connect nanti ya. Ya ini guys ya, saya perlihatkan bagaimana cara merakit dari wiringnya, dari kabelnya ya. Ini tadi ya, ini tadi kan sudah dipasang ya. Ini kabel dari ini, dari motor ya, dari kipasnya ini. Ini ya, ini kabel dari kipasnya. Kemudian ini untuk kontrol kecepatan guys. Di sini ini kabel dari PLN ya, ini kabel dari PLN ini. Nah, cara pasangnya seperti ini guys. Ini ya, untuk kecepatannya ya. Ini sangat simpel guys. Ini kita buka dulu ya. Ini yang dari PLN ya. Kita sambungkan di sini. Yang hitamnya masuk ke sini ya. Sorry, ke sini. Kita sambung di sini. Kemudian ini kabel dari motor ya, kita sambung di sini guys ya. Kita pasang sebentar saja dulu ya, kita tes apakah berfungsi atau tidak ya. Kemudian yang ini seperti ini guys. Yang satu dari kabel yang satunya yang dari motor, ini kita sambung langsung ke sini ya. Seperti ini guys ya. Sangat simpel. Ini. Jadi yang ini untuk sumber powernya dari PLN, kemudian masuk ke switchnya ini, kemudian keluar ke motor, lalu kembali lagi ke sini ya. Kita sementara saya dulu ya untuk uji coba ini apa berputar atau tidak ini ya, seperti ini guys ya. Nah seperti ini guys, ini untuk kecepatannya ya. Ini, nah ini sudah terpasang ya, tinggal kita colok yang ini ke listriknya. Tapi sebelumnya kita lepas dulu yang ini baling-balingnya ya, jangan sampai terputar nanti, wah bisa repot. Kita copot dulu yang ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita coba dulu apakah berfungsi atau tidak ini ya. Oke guys, ini powernya sudah standby. Ini tadi sudah kita rakit ya. Kita coba pasang dulu ini sementara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sama-sama ya guys ya. Berputar dia. Nah, ini satunya ya. Coba yang keduanya. Oh, tambah kencang ya. Ini berfungsi guys. Yang ketiga tambah kencang guys. Jadi rangkaian untuk elektriknya sudah benar ya. Tinggal kita pasang di valvon. Seperti itu guys. Kayak rencana kita mau pasang di sini ya guys ya. Oke guys, sepertinya kita tinggal coba. Bismillahirrahmanirrahim. Memutar ya.
Oke, ini yang kedua ya. Kita tambah lagi. Kencang ya. Oke guys, seperti itu cara pemasangan dari kipas angin untuk yang di valponnya. Yang pakai baling-baling guys ya. Itu dia punya speknya, ini mereknya Sky ya. Diameternya itu 56 inci, kemudian dayanya 80 watt, kemudian RPM-nya minimum itu 190 dan maksimumnya 340. Tipenya HCF model 5683 guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Bye.